Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep yang lagi viral ya. Ini namanya donat cair. Nah, di sini aku akan bagikan tipsnya supaya cara pembuatan donat cair itu tidak gagal. Nah, simak videonya ya sampai selesai. Pertama pilih telur dulu 2 butir, ini gunakan yang suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Kalau misalkan dari kulkas boleh disimpan di suhu ruangan terlebih dahulu hingga suhunya itu tidak dingin. Kemudian tambahkan dengan SP atau ovalet atau bisa juga TBM sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya akan aku tambahkan di sini supaya baunya enggak amis ya, dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer dengan ditambahkan sedikit demi sedikit gula pasir sebanyak 100 gram. Mixer hingga putih kental dan berjejak kurang lebih 5-7 menit, sesuaikan dengan merek mixer kalian masing-masing. Nah, setelah kental seperti ini, masukkan 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung pro sedang. Kemudian mixer dengan kecepatan medium. Lalu tambahkan juga dengan 200 ml susu UHT. Kalau tidak suka susu boleh ya diganti dengan santan. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam atau sesuai selera untuk garamnya. Mixer kembali hingga tercampur rata, jangan kelamaan ya untuk memixernya. Kemudian matikan mixer. Lalu akan aku aduk dengan menggunakan spatula seperti ini supaya bisa tercampur saja yang berada di pinggir-pinggirnya. Oke, setelah semuanya sudah tercampur rata, di sini supaya memudahkan saat nanti menuang ke penggorengan, akan aku tuang sebagian ke dalam gelas takar. Atau bisa juga dengan menggunakan plastik piping bag. Nah, kemudian siapkan cetakan seperti ini ya. Ini cetakan donat cair. Lalu siapkan wajan dan juga minyak yang banyak. Maaf, aku menggunakan wajan jadul. Ini wajan lama ya, Bunda. Terus biarkan minyaknya hingga panas. Kemudian celupkan untuk cetakannya seperti ini. Saat minyaknya sudah panas ya, mencelupkannya. Kemudian tuang untuk adonannya. 3/4 bagian aja, kemudian hentak-hentakkan. Gunakan apinya api sedang ya. Lalu goreng untuk donat cairnya. Jadi untuk menggorengnya ini gunakan api yang sedang. Jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil nanti hasil daripada donatnya itu akan bleber ya, karena kan tidak bisa langsung keluar dari cetakan. Jadi tipsnya di sini gunakan apinya itu api yang sedang. Bukan api besar juga, kalau menggunakan api besar nanti takutnya cepat gosong. Nah, kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian balik. Nah, ini sudah matang ya yang pertama. Lalu goreng semuanya hingga selesai. Setiap mau memasukkan adonan ke dalam cetakan, terlebih dahulu untuk cetakannya dicelupkan ya ke dalam minyak panas. Nah, memang di sini untuk menggorengnya harus menggunakan minyak panas ya, dan juga banyak. Ini wajanku ini wajan jadul ya, wajan dari 4 tahun yang lalu, awal-awal nge-YouTube. Tapi dari wajan ini aku dulu mendapatkan subscriber banyak. Karena waktu itu aku menggunakan wajan ini dan banyak bulian. Tapi malah justru dari bulian itu subscriber yang tadinya 5 menjadi 1000 dan meningkat-meningkat seterusnya sampai sekarang. Berarti ini wajan ngerjekeni ya. Nah, kalian bisa juga menggunakan wajan apa aja, tapi gunakan wajan yang cekung. Kenapa aku pilih yang diameter kecil? Karena biar bisa muat minyak
minyaknya itu biar terlihat penuh gitu. Kalau menggunakan wajan yang terlalu lebar kan tentunya juga menghabiskan banyak minyak, apalagi sekarang minyak lagi mahal. Nah, kalau sudah semuanya digoreng seperti ini, kemudian kita tunggu dingin terlebih dahulu. Kalau mau dihias di bagian atasnya juga bisa, tapi syaratnya harus menunggu hingga dingin. Nah, matang sempurna ya untuk donat cairnya. Oke, supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur di dalamnya. Kalau dibelah itu mirip banget ya dengan bolu. Nah, ini jadi kayak bolu goreng gitu. Menurut saya sih ini namanya bolu goreng bentuk donat ya, tapi karena di luaran sana ini namanya donat cair, ya sudah saya ngikut aja kalau ini namanya donat cair. Nah, kalau kalian mau kasih topping di atasnya, tinggal berikan topping glaze atau sesuai selera aja. Ini kebetulan aku ada glaze. Glaze-nya ini aku beli jadi ya, glaze rasa taro. Pastikan sudah dingin dulu untuk kuenya, baru dicelup ke glaze-nya. Nah, kalau sudah dicelup seperti ini, bisa juga ya dihias di bagian permukaannya dengan menggunakan meses. Meses warna-warni atau mungkin dihias seperti apa, terserah aja, sesuaikan aja dengan selera. Tentunya untuk membuat donat cair ini menurut aku lebih gampang ya, karena hanya tinggal memixer semua adonan dan dituang ke cetakan, jadi tidak perlu banyak waktu, tidak menunggu proofing dari adonannya, dan tidak capek ngulen. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan resep donat cair anti gagal ala aku. Untuk sahabat aku semua di rumah, selamat mencoba. Dan yang bertanya di mana beli cetakannya, kalian bisa beli di toko bahan kue atau mungkin toko-toko online ya, banyak banget yang menyediakannya. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualannya, snack unik. Ini belum ada yang jual. Namanya bolu almond goreng. Ini unik banget karena bolu kan biasanya di oven, ini digoreng. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 1 butir telur ya, dan setengah sendok teh SP. Untuk SP ini kalian bisa ganti dengan ovalet maupun TBM. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh vanili serta 50 gram gula pasir. Ini akan aku mixer hingga mengembang putih kental, kurang lebih waktunya 5-7 menit dengan menggunakan kecepatan yang maksimal. Setelah mengembang, lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan pro sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu juga 100 ml susu cair. Mixer kembali dengan menggunakan kecepatan yang medium. Untuk memasukkan susu cairnya itu bertahap ya, jadi jangan sekaligus, sedikit demi sedikit. Setelah dimixer hingga tercampur rata, kemudian akan aku aduk balik ya, menggunakan spatula supaya yang ada di pinggirnya itu bisa tercampur. Nah, selanjutnya akan aku masukkan ke dalam gelas takar supaya nanti memudahkan saat menuang ke dalam cetakan. Selanjutnya siapkan wajan, diberikan minyak yang agak banyak ya. Kemudian untuk cetakannya, ini dimasukkan ke dalam minyak panas terlebih dahulu atau direndam.
Lalu setelah itu masukkan adonan 3/4 bagian aja daripada cetakannya. Nah, buat kalian yang ingin cari cetakan silakan ke toko bahan kue ya, atau mungkin di online-online shop. Nah, ini aku masukkan. Kemudian setelah itu aku berikan taburan di bagian atasnya dengan kacang almond. Selanjutnya masukkan ke dalam minyak panas seperti ini. Nah, lalu kalau sudah kurang lebih 2 menitan, nanti digoyang-goyangkan supaya bisa lepas ya dari cetakannya. Nah, seperti ini. Oke, goreng semua hingga berwarna kuning keemasan. Lakukan ya, menuang semua ke cetakan 3/4 bagian aja. Lalu di bagian permukaannya kita taburi menggunakan kacang almond. Ini yang bikin menambah rasanya beda ya, karena kacang almond kalau digoreng kan akan renyah dan juga gurih. Jadi ini enak banget, kalian wajib untuk mencoba. Nah, kalau sudah, kemudian nanti setelah berwarna kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Sebenarnya untuk membuat resep ini lebih cocok kalau dinamakan bolu goreng ya, daripada donat cair. Karena memang menurut aku sendiri ya, kalau donat itu kan adonannya kita menggunakan ragi ya, tapi kalau ini kan menggunakan SP, lebih cocoknya yaitu bolu aja, namanya bolu goreng. Jadi buat kalian yang sekiranya belum punya oven, ingin membuat bolu bisa dengan cara digoreng seperti ini. Ini jika kalian tidak ingin digoreng juga bisa dimasukkan ke dalam cetakan lalu di oven. Oke, setelah matang seperti ini hasilnya. Ini sama juga ya seperti bolu pada dasarnya. Kalian bisa lihat lembut banget, renyah di bagian luar karena ada kacang almond. Rasanya enak, ada gurih-gurih almondnya, jadi kalian wajib untuk mencoba. Untuk daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari. Kemudian untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di harga Rp2.000 sampai Rp3.000. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat bolu goreng ala aku. Ini pas banget buat kalian pemula yang ingin membuat kue mungkin untuk keluarga. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.